Baik, yang kedua saya panggil yang cantik, yang pakai emas di kepala, ya. Coba yang di tengah, yang paling dhuwur. Paling dhuwur niki kados niki. Monggo diperkenalkan namanya, ibunya serta bapaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Aini, putri dari Bapak Saifuddin dan Ibu Fatimah. Fida Aini. Fida Aini dari Bapak Fatimah dan Ibu Saifuddin. Oh, Ibu Saifuddin, Ibu Fatimah ya. Bapak Saifuddin, monggo. Dijatal kubra wa Fatimah as-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah as-Zahra. Kok Bapak Saifuddin sejen? Oh, makili. Kulo kan kenal niki, mboten Saifuddin niki namine, nggih. Jebule namine Saifuddin niki di kantor sadiki. Ben Mbak Fida nyuwun ditakoni dening ustazah napa ustaz? Kapan ustazah wadon, ustaz lanang? Terserah, nggih. Niki badhe ditakeni dening Al Ustaz Arwani Mubarak dari cabang Pemalang 2. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padha mriko. Niko ustaz teng riko mriko. Nah. Ustaz ngadeg kita ustaz. Penasaran ustaz kados napa kados niku. Kulo jaler. Jo jaler nggih. Mun ustaz berarti jaler ustaz. Are ustazah berarti estri kados niku. Sinten namine? Fida Aini. Panggilane? Fida. Mbak Fida. Umure pinten? 13 tahun. 13 ora sidur temen iki nggih. Ustaz Isudin non kados sekalah. Nggih niki, kula luwih endam niku. Mbok dilamar dereng. Mbok? Mbok dikaluki kembang Ustaz iki. Siap? Ibune istri nggih. Nggih. Wau panggilane masale kebalik. Ibu Saifuddin nggih. 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 Terus kita pulang malik. Barangkali MC-nya lagi lupa. Mbak Fida, di saat sekarang dunia khususnya Indonesia sedang menghadapi wabah nggih. Wabah napa? Wabah corona. Corona. Oh, corona nggih. Corona. Padahal langka. Nggih, padahal langka. Karena corona pasti wong gendong sing tepiar kabeh. Siap Banida? Siap. Dalam kata corona abane ada pelajaran apa? Apa ya? Rotafhim. Ro? Tafhim. Iya. Leres mboten jare ibune. Bu. Hah? Angger larene pinter, ibune pasti pinter. Jelas. Nggih. Kuwis pasti. Ora mungkin larene pinter, ibune bodoh. Berarti metu sing ngendi iki pertanyaane. Leres mboten, Bu? Bu, terus leres Ustaz. Niki dicaketaken niki. Niki, cobi sepertiken. Turun. Leres nggih. Ya, 100. 100 ya, tepuk tangan. Beri semangat. Sebutkan hukum ro. Ro dibagi menjadi berapa?
Hukum roh dibagi dua, tafhim dan tarfik. Roh yang dibaca tafhim, fathah roh fathaten, roh dhumma roh dhummaten, roh hidup didahului roh mati. Selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhumma dibaca waqaf. Roh sukun didahului fathah atau dhumma, roh sukun didahului kasroh ada hamzah wasol, roh sukun didahului kasroh bertemu istilah. Huruf istilah ada tujuh. Lepo mawon, mikir paring ibu ne. Mikir paring ibu ne. Nih coba, buk ibu ne sin rusakkan mawon. Ngulangi mawon, ngulangi kata selarine makin niki. Bu makin niki huruf istilah lawan dan pinter bu. Bu, eh? Kulo pada paring 100 kalau pinter niki bu. Dari ya Allah, kaya apa kaya kaya ya Allah. Pada beri bu. Boten ibu ne mawon rek. Kula mawon Ustaz. Nggih. Okay. Kula mawon. Bu, wonten pinten istilah, Bu? Sedoso. Oh, terus artine mawon. Saja teng larene artine mawon kados niku. Ya, Mbak Dipa, teruskan huruf istilah. Huruf istilah ada 7. Khosodo to do win qaf. Napa, Bu? Mbak Vida sampun kecepetan sing alon sa, sing alon ben pireng ibune ben pireng ibune saged nirokaken nggih khosodo to do win qaf napa bu lagi budegi ibune niki mau teruskan contoh rabbana cukup tarqiq roh yang dibaca tarqiq roh kasro roh kasroten roh sukun didahului kasro roh hidup didahului ya sukun dibaca waqaf roh hidup didahului mati selain ya yang sebelumnya ada kasro dibaca waqaf contoh rijisun khusrin fi'a bon, cukup seniki mikir parengkan ibu ne ini kita pasti bisa ne kalau dari yang puas yang dari sakit jawab moga parengkan gagal masuk kantor lagi ini 100 saya katakan teng jenengan. Tinggal abang-abang kaya kau ini gula. Bu, madep mriki bu. Nah, madep mriki bon. Bon doa bercermin bu. Orang pinter kebangetan orang wadon senengnya bercermin iki. Ayo. Doa ngaca kok. Doa ngaca, doa ngaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dipa, diwarai ibune, Mbak, Mbak. Pak iya, diwarai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasan tu khulqi fa hasin khuluqi. Yo! Paringna ibune 100. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi diwarai anake iki ki. Ya paling anak separuhan ya cukup sehat matur sowon cukup matur nuwun Alustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah hadir dari Korea nih. Moga ibu ini pada mengucapkan selamat. Kulto ya sadati mojati tafadaku lokoto tumari diwi hati mati kulto Allah ana di hawa kumwari an ana wan ana fadana laulaku kaifa wa hukuku kaifa ma ahwaku fadana 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 laulaku kaifa wa hukuku kaifa wa matur nuwun ya Allah rezekine pagi ini rezekine pirang-pirang kresek ya. Dan selanjutnya dari tadi yang paling besar ini ada yang paling kecil ya. Yang paling kecil coba tengah
tengah-tengah dari ya monggo mboten usah bingung-bingung niki kadose paling alit nggih. Coba perkenalkan. Perkenalkan nama saya Putri Rahmawati. Putri Rahmawati. Bapaknya? Bapaknya namanya Akbar Ali. Bapak? Bapak Aliul Bayan. Ali? Akbar Aliul Bayan. Aliul? Bapak Aliul Bayal. Nggih. Aliul. Nggih. Coba ulangi, Bapak? Bapak saya Akbar Aliul Bayan. Ibu Ismawati. Bapak Aliul Bayan. Aliul Ismawati monggo. Muhammad ibn Abdillah habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah alaihi salam. Alaikassalam. Tapi ini subur-subur nih. Bapaknya gendut-gendut sedoyo. Alhamdulillah. Saniki pada ditakani tani Al Ustaz Agus Triyono dipersilahkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuker. Cek ya, Mbak siapa namanya? Putri Rahmawati. Rahmawati. Mbak Ida. Ida Rahmawati. Ida. Putri Rahmawati. Oh, Mbak Ida Laila. Mboten-mboten Ida Laila, Ustaz. Putri. Oh, Mbak Putri. Ya Allah. Okay. Kadose pagi ini orangnya lagi sibuk-sibuk, Ustaz. Ya, Mbak Rahmawati, kelas berapa? 5. Kelas 5. Pernah ngaji jilid 5? Pernah. Kalau jilid 2? Pernah. Pernah. Coba. Di jilid berapa ini ya? Cik. Siap ya? Dadi waladi terdapat di jilid berapa? Kemutan mboten ayo. Dadi waladi terdapat di jilid berapa? Ayo coba. 2. Jilid 2. Iya. Leres anak-anak jilid 2? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, jilid 2. Nek ditakoni tajwid hurif kaya ngoten kabeh, Pak. Sudah okay. Terlalu gampang terus iku nggih. Coba selanjutnya. Perhatikan ya. Ada pelajaran anaba. Nanya panjang, tadi baca panjang terdapat di surah 31 Luqman ayat 15-21. Luar biasa. Benar, tepuk tangan. Ya, tepuk mantap. Tangan. Ya. Anaba punya saudara tidak? Punya. Saudaranya siapa saja? Saudaranya berapa? Apa saja saudaranya coba? Saudaranya anaba. Yang laki berapa, perempuan berapa, Ustaz? Saudaranya. Enggak baik. Saudaranya Anaba. Anasia. Terus? Nanya panjang, itu tadi baca panjang terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 49-19. Alhamdulillah. Terus? Mas, terus yang lain ada lagi. Al-Anamila nanya panjang, itu tadi baca panjang terdapat di surah 3 Al-Imran ayat 119-4. Masih ada saudaranya lagi? Anabu nanya panjang, tadi baca panjang terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 17-23. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Mantap. Saudaranya pinter Ustaz sih?
saudaranya kayongnya sekawan apa gangsal? Empat apa gangsal? Empat atau si? Empat gih. Berarti impun sedanten saudaranya. Kata saya gangsal gih. Oh gangsal. Gih, apa kak sekawan gih? Sekawan apa gangsal? Oh sekawan. Oh sekawan. Gih, okay. Berarti kulo sih buat ngertos dan ngapunten. Ya, setunggal malih angsal. Angsal mawon. Okay. Kalih mawon angsal. Oh, angsal. Okay. Nggih, berarti tambah banyak pertanyaan, tambah banyak hadiah, Ustaz. Heeh. Nggih. Oke, siap-siap. Bapake kan juga kayonge. Nggih. Isine gedhe napa, nggih? Oke, yo coba, Mbak. Apa ya? Doa ya. Oke. Okay. Sudah makan belum? Belum, ya pantesan ngantuk bareng maam. Ya wis ora sida doa wong belum makan sih. Yeah. Ya. Sudah pernah masuk WC? Pernah. Bangun tidur saat langsung ke WC. Langsung ke WC. Iya. Oh, ya. Kalau sudah pernah masuk WC, saya pengin doa keluar WC saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adawa afani. Leres, Ustaz? Alhamdulillah, leres. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan, ya. Cukup, Ustaz, ya. Bun? Oke. Okay, butuh nambah malih. Cukup, cukup. Oh, ampun, cukup. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu kita pada menyukat selamat. Ya sami'a du'ana maulana ya maulana. Ya sami'a du'ana maulana ya maulana. Ya sami'a du'ana. Sami'a du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana. Ini kula nggih. Sepalian nggih, kula sing nampani Mas nggih. Ngene mboten. Separonan. Oh, mboten angsal direbut mawon. Ah, kepedhek jubahe ya. Jubahe kerandungan sidane kepedhek ya. Mun maem dereng, ya Allah, si pada dereng makan pripun agar beda pangkat sarapan krikin nih, soalnya tenggalan itu kata corona nih, agar pun makan, nanti betul kasupan corona nih, agar dereng makan, cepat kelebon corona makan krikin betul, takoni mawon ditakoni mawon, apa makan krikin oh takoni, seneng ditakoni jebule wongi men oleh duit sih ya. Ya coba kenalkan dulu namanya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Mubarok. Sinten? Sahrul Mubarok. Sahrul Mubarok. Nggih. Bapaknya Arifin. Bapak Muhammad Arifin. Bapak Muhammad Arifin. Iya, Bapak. Muhammad Arifin. Bapak. Bapak kados niku. Bapak Muhammad nah, Arifin. Ibu. Ibu Jazilah. Ibu Jazilah Nurul Arifin. Monggo tiyangipun pundi? Nurul Mustafa. Niki. Nurul Mustafa. Bala al aqwan. Bala al-aqwan habibi Muhammad Muhammad khairil mursalin. Sahrul Mubarak nggih. Sahrul Mubarak saniki badhe ditakeni daning Al Ustaz Nurain dari Banyu Mudal. Purun. Siap. Siap.
Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sahrul, kandang banget ya. Udeng-udengnya kayak Habib. Habib nge, Habib Arab nge. Mambune pengantin Ustaz. Nge. Sudah kelas berapa Mas Sahrul? 5. Kelas 5, tadi juga kelas 5 yang Mbak tadi ya. Ya, pertama mau nanya tarikh Nabi. Tarikh Nabi jilid 5. Bacakan tarikh Nabi jilid 5. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun. Istri Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad dikaruniai 7 putra, yang laki-laki 3, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah dan Sayyid Ibrahim, yang perempuan 4, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Zainab dan Sayyidah Fatimah. Pinter luar pinter, biasa. Pinter ya Allah. Seneng nemen bapaknya, seneng nemen Ustaz yang ditakoni terus men angsal hadiah kados larene nggih. Boleh. Nggih. Ya. Tadi Nabi Muhammad menikah pada umur 25 tahun. Sekarang Bapak menikah pertama pada umur berapa? Mas Sahrul, tahu enggak Bapak menikah pada umur berapa? Hah? Enggak tahu? Tanya sama Bapak yo. Bapak ini kelalen. Bapak ini dadi pengantin darak desa no mboten. Mboten Ustaz. Tadi Nabi Muhammad dikaruniai 7 putra. Sekarang karo bapaknya Mas Sahrul dikaruniai berapa putra? 4. 4, sebutkan. Yang laki-laki berapa? Yang laki-laki 2. Ya, siapa saja? Sahrul Mubarak. Nah, yang 2 lagi siapa lagi? Ihsan. Ihsan. Satu lagi katanya 4. Katanya 4, yang perempuan 2, Ustaz. Yang perempuan siapa? Kaisa. Ah, Kaisa. Baru ini pintar ya. Ya. Kalau Ustaz lihat Mas Sahrul kayaknya kemarin di IMTAS itu nilai wudunya bagus, Ustaz. Nggih. Wudunya bagus. Wudunya. Ya. Ya. Kalau wudunya bagus mesti hafal doa-doa wudu ya. Sekarang ya, kalau wudu tidak cuma basuh tapi ada doanya. Mm. Sekarang Mas Sahrul bacakan doa membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Pinter, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Terus sekarang membasuh kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit qadami 'ala shirath. Pinter mali. Pinter. Bapak Ustaz. Bapak e. Donge wudin dongan om boten. Sing ora pinter apa Ustaz ya? Sing ora pinter ganti duit lagi Ustaz. Ben Ustaz rasani mata keringet niki ya. Ya. Mas Harun. Mas Harun tadi sholat subuh. Sholat subuh. Mboten Ustaz. Tangine jam 7. Sakit senenge bengi turune ke dalon. Akhirnya lalen. Ya ora apa-apa wis. Sing penting bisa. Doa kunut Mas Harun. Bacakan doa kunut. Doa kunut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adini fi man hadai. Amin. Wa'afini fi man afai. Amin. Watawallani fi man tawallait. Wabarikli fi ma atait. Wakini birahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait. Wa la ya'izzu man adait. Tabarokta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Pinter Malik ya. Mas Sahrul, kalau sudah hafal doa kunut, nanti subuhnya jangan ketinggalan lagi ya. Ya, iya, awas nanti ketinggalan. Bapak Pak, digugah ya. Kalau enggak sholat subuh nanti sunat lagi ya. Eh sholat Ustaz. Eh sholat terus ibune sholat kudus niku. Kesing bener anaknya Pak ibune. Dukun niki. Terus ya. Ibune sholat banu kaya kuwi. Ya sudah, terima kasih. Pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Rohati. Monggo ibu-ibu ingkang badhe anu tasyadu filayalil maulidi. Wa wadi kunur ya wadu imani ahmadi rohati. الديار تشهد في ليال المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمدي وبريق النور يبدو بمعالي أحمدي في ليال المولد في ليال Alhamdulillah Allah berkah niki nggih. Cilik tapi karep nggih, berarti sudah benar-benar siap ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Winda Iftitahul Karimah. Winda Iftitah. Winda Iftitahul Karimah. Iftitahul Karimah. Ya, Winda Iftitahul Karimah. Bapaknya Nur Arifin. Sinten? Nur Arifin. Kok sami? Bapaknya Nur Arifin. Ibune Nok Fadilah. Ibu Nok Fadilah. Ibu Ibu Nok Fadilah. Ibu Nur Fadilah jebule bojone pada Bu Nur Arifin. Napa Nur Arifine benten nggih? Oh benten, bukan silanang siji wadone loro. Monggo Ibu Nur Fadilah, Bapak Nur Arifin, disilakan. والآلي والأصحاب بما قد وحد. Ya kata saya ini kebalikannya nggih. Mungkin ini wontene sing alit-alit estrine, sing ageng jalere Ustaz. Saniki sing lemu estrine, jalere mboten lemu. Pasangane pun serasi nggih. Angger lemu ya karo gering-gering karo lemu kados niku dilalai ya ketemune kaya pas-pasan nggih. Mbak sinten mangki niki? Winda Iftitahul Karim. Mbak Winda Iftitahul Karim. Oh Winda. Winda Iftitahul Karimah. Badhe ditakeni dening sinten? Ding sing tiyang estri napa jalur? Estri. Estri. Nyuwune ustazah estri terus e. Bari Ustazah sinten tepang napa mboten niku kathah milet. Oh mboten tepang Ustazah. Niki badhe ditakeni dening Ustazah Ita. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ada siapa ya tadi? Winda Iftitahul Karimah. Mbak Linda ya? Iya. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Mau pertanyaan yang gampang apa yang sulit? Gampang. Gampang ya. Coba sebutkan
dua tulisan yang tulisannya sode dibaca sin. Tulisannya sod dibaca sin. Amhumul musayirun, tulisannya sod berbaca sod berbaca sin. Yang tulisannya sod dibaca sin. Dibaca sin tok. Dua bacaan. Hey. Bimusayirin tulisannya sod berbaca sin terdapat di surat kesupen ya. Kesupen ayat 69 juz 8. Pelicinnya Ustaz. Oh pelicinnya. Yeah. Ustaz anu Pak. Pelicinnya di dalakan kerikin ini kayak tasik bingung-bingung orang genah ya Allah. Agar sing musteri ke sod daget sin saget sod niki sing sagete sin tok ya Allah ternyata kemerahan ya sing diwaose sin tok nggih mboten diwaose sin kalih sod tulisane sod tapi diwaose sin ya besutu ya besutu ya. Saya lagi pasotan iya terus ya tepuk tangan ya tepuk tangan. Satu lagi ya Ustaz. Ya, dua enggak apa-apa Ustaz. Coba sebutkan lagi dua surah sebelum surah Al-Insyirah. Atin. Sebelumnya. Sebelum Al-Insyirah. Ad-Duha. Ya, satunya lagi dua surah. Al-Lail. Ya. Tepuk tangan. Lurus. Ya. Pinter ya. Saniki ibune Ustazah. Ibune kenal surah napa kados niku? Oh, ngoten. Nggih. Monggo Bu bacakan surah Al-Insyirah. Ya, gampang. Al-Insyirah. Isin. Lho kan isin. Larine apa mboten isin kok? Mboten Ustazah? Nggih, cekap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga ibu-ibu Allah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib mamanya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka. Kami panggil dari ini dari pinggir kidul di belakang monggo. Perkenalkan nama saya Salam Krihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah. Saya dari Bapak Muhammad Salahuddin dan Ibu Barokah. Bapak Salahuddin dan Ibu Barokah. Mubarokah. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sinten makin iki namine? Afifah. Adik Afifah. Madhep mriku. Monggo. Nah niku. Pada ditakeni dani Ustaz Waskuri dari Sima. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kenalan riyin kali kula, Dik. Kenalane kali kula. Kenalkan iku. Pun sinten? Namanya siapa? Afifah. Iya, bareng nama sinten mboten ngertos. Tapi bareng siapa ngerti? Oh iya, berarti ora bisa wong Jawa. Iya niku nggih. Basane ngopo basa Indonesia nggih, basa sima dereng ngertos. Awit tau kula mireng ditakoni ilmu tajwid doa harian sampun pasolatan kadosengi sampun, tapi niki awi tahu dereng wonten pertanyaan horib. Siap ditanya horib ya? Siap. Apa artinya sakta? Jadi makan sakta iyalah berhenti sejenak sekedar satu alih tanpa bernafas. Iya benar Ustaz. Benar. Pada takon ke bapane niku pasti ngertos. Nggih. Lebih ngertos. Nggih, lebih ngertos saleh. Wonten malih niki horib malih, mun wong awi tau mboten takon. Kayang lagi kemarek horib piye. Nggih. Kula ta mboten wantun niki nakoni kali bapane. Es wantun. Mbokan dikepris. Apa yang dinamakan ismam? Ismam. Ismam yang dinamakan ismam ialah sam ialah mencucur di tengah-tengah dengung. Tasi kurang malih. Lanjut, dilanjut. Terus kurang, terus kira. Dilanjut. Yang dinamakan ismam ialah ismam ialah berhenti sejenak. Berhenti sejenak sekedar satu alih bernafas. Salah, niku keliru. Wau sing bener wau tapi kurang berlanjut. Sing bener wau tapi kurang lanjut. Nembe setugel. Samun gentar wong kali bapane ya mboten kula takoni pun mboten usah. Ibune ya mboten. Ayo, lalen. Makin iki mun leres mecucu di tengah-tengah dengung ya Ustaz. Tapi terus kirang, kirang lengkap kados niku. Kirang lengkap. Yo. Dibacariin coping nggih. Dibacariin. La ta manna. Bacaan isyam ialah mecucu di tengah-tengah dengung terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11-12. Iya kudu. Benar. Iya, leres. Leres. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plastik bulan di kandungan wafatnya hendaknya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Matur nuwun. Biasa niki sing tengah niku sing dhuwur, coba. Sing ayu nemen, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Zainul Ida Miladia putri dari Bapak Nur Rafiq dan Ibu Maftuhah. Najwa Zainal Abidin, Ibu. Ibu Maftuhah. Zainal. Najwa Zainul Ida Miladia. Ya Allah tawa teman. Kulaku ngantos mboten anu niku banu apal nggih. Apal sampeyan dawane kula mboten apal. Najwa Zainul Ida Miladia Ibu Maftuha Bapak
Nur Rafiq. Monggo dipersilakan. Ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Bapak Nur Rafiq, Ibu Maftuhah, larene barita koni angsal. Angsal mboten. Nyuwune ding sinten cobi. Sing jaluk papane bae, papane jare anake takoni sapa ya. Jare bapane takoni sapa coba. Sing wadon pas sing lanang. Oh, sing wadon. Jaluke wadon, kaya cemburu bojone. Moga Ustazah Rizki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, Ustazah mau tanya tajwid ya. Walaupun agak enggak persis dengan di bukunya, tapi intinya sama. Coba jawab secara cepat. Sebutkan huruf-huruf Al-Samsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atadal daru zasin sin sodo todo lam nun. Huruf-huruf ikhfa. Ta'atajim dadada sin sin sodo todo faqaf kaf. Huruf-huruf ilham mutajanisain. Itu ham mutajan mutajanisain. Hadiah ya? Hadiah? Minta hadiah? Oh, minta hadiah. Agak sulit. Oh. Agak sulit. Ustazah pun siap. Jangan khawatir ya. Alif batata jahakum. Yuk coba ulangi dulu, ulangi. Yang dinamakan idhamu tajwid. Tipu enggak? Ustazah hanya minta huruf-hurufnya saja. Huruf-hurufnya saja. To sukun bertemu ta, ta sukun bertemu to, to sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, lam sukun bertemu ro, dal sukun bertemu dot. Ya. Leres salah. Betul. Terakhir. Bentar ini nyari uangnya agak sulit ya. Ya Allah. Artone sakit katae dijali mboten ketemu-ketemu. Coba. Nun sukun bertemu nun. Contoh. Enggak. Sebutkan namanya ya. Nun sukun bertemu nun. Bacaannya Ustazah. Iya, namanya bacaane. Apa? Bacaan apa? Nun sukun bertemu mim. Ya gambiyuna. Mim sukun bertemu mim. Ya gamisli. Nun sukun bertemu ba. Iqlab. Mim sukun bertemu ba. Ikhfa syafawi. Ba sukun bertemu ba. Ba sukun bertemu ba. Ya damu tamasilain. Ba sukun ba sukun bertemu mim. Ba sukun bertemu mim. Aku pikun kalau ini kalau bisa jawab ada hadiah. Ada hadiah ya. Kalau enggak bisa kasihkan ibunya, nanti ibunya yang dapat. Ibu nenek apa bapak nih? Ba sukun bertemu mim. Ida syafa. Ba sukun bertemu mim. Coba bu dibantu bu. Moga ibu. Makai hati separonan. Ya kwa syafawi. Iklab. Ya ya enggak usah enggak apa-apa enggak apa-apa. Ini dibantu sama bapaknya ya. Dibantu sama bapaknya. Bapak biasa masuk masjid pak ya. Ya, coba lah. Bukan saja mboten biasa terus. Masuknya musola. Masjidnya seminggu sepisan. Ya, walaupun seminggu sepisan. Coba bapak doa masuk masjid pak.
Sayang ini nanti 100-nya enggak jadi. Berarti ini penentuan Ustazah ya? Iya. Penentuan. Berarti bapaknya kudu jawab. Doa masuk doa masjid. Doa masuk masjid. Warai wes warai. Oh, isin, anaknya karep warai, bapaknya isin. Warai Ustadz Isudi nanti paronan. Estu, ini terus doyo mawon pon. Warai lari deh mampu temen turun Ustadzah. Ya adek. Terus isin. Ya okay. Udah adeknya aja, ini penentuan. Doa masuk masjid. Allahumma. Bismillah kerikin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwa barahmati. Ulangi. Ya betul ulangi. Betul tapi diulangi. Allahumma ufirli dunubi. Dunubinya gimana? Allahumma ufirli dunubi waftahli abwa barahmati. Iya 100. 100. Matur nuwun. Allah ngati ngos-ngosan Ustazah niki. Sudah Ustaz? Ampun. Mboten nambah malih. Mboten. Matur nuwun, terima kasih. Monggo Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia kakeknya ninggal kakeknya Abu Talib dan menjaga kawan paling membela saat kecil mengembala sagang saat menjaga umur berapa saking madunya istiqa dina Allah maling kesek dong bayna yang penuh lumayan nurut ini lagi sang rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka. Ya Allah benar-benar nikmat kita. Mas Adib, Adib, Mas Adib, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asad Habibi, putri dari Asad ya. Ibu dari putri, putra, sama putri. Nah, ini cinduk aku ada putri. Putra dari Ibu Mas Takomah dan Bapak Ibu sinten? Ibu Mas Takomah. Loh, ibune kok tunggak emas? Jalur apa istri? Namanya Mas. Oh nggih. Bukan ibune tunggak emas kok niku. Bapak dari Ahmad Nahoi. Iwak Mas. Bapak dari Ahmad Nahoi. Bapak Ahmad Nahoi, Ibu Mbak Takoma, Mbak Takoma sampun Mas Takoma nggih. Soalnya istri sih nggih. Oh nggih. Monggo. Ustaz Nahi kali ibu Allah di sinten Abi nggih. Abi badhe dipun takani dening Ustaz Soleh dari Randu Dongkal. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi apa Abdi? Abi. Bapak. Bapak ya. Ya. Masih anak-anak tapi bapak. Iya.
Mas Abi. Mas Abi kalau kelingan di surat 42 Asyura itu ada pelajaran apa? Surat Asyura ada bacaan apa? 42 Asyura ayat ya 43 juz 25. Iya, apa itu pelajaran? Caketan mikir, caketakan. Hafal tapi mungkin karena corona ini jadi. Nggih, okay. Kayong emat dan lemes tad. Ya, pertamanya za. Pertamanya za. Lalikalamin. Nah, ya coba jelaskan. Lalikalamin hadati lam kalimat terdapat di surat 42 Asyura ayat 43 juz 25. Pinter 100. Ya, tepuk tangan. Ya, mau lagi? Ya, sekarang yang mudah lagi. Surat 11 Hud ayat 41. Majureha bacani malah imalah ialah memilihkan punya fathah pada kasro terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Iya, mim ya. Kecil. Mim kecil. Mim kecil. Mim kecil waktu belasim tanda harus berhenti. 2.3. 2.3 mu'anakoh berhentilah di salah satu tempat. Tokolakoh fajim. Tokof lam kofa cinta dan wakof sebaiknya berhenti. Solakof lam alif zasod. Lam kof lam alif zasod dan wakof sebaiknya dipaca terus. Ana. Ana-ananya panjang dipaca pendek. Fa ana. Fa ana-ananya panjang dipaca pendek. Dali kalamin. Hati-hati lam kalimat terdapat di surat 42 Asyura ayat 43 juz 25. Andohiro. Hati-hati orangnya panjang tetap dibaca panjang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 100. Maya sya'illahu. Hati-hati isanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Ya wis lah cukup lah. Haji Ebi terpustad ya Allah panjang sekali ku. Pinter lah ternyata lah. Pinter nggih. Kula pun rongane kayung ya Allah. Pinter-pinter. Badul-badul nggih. Matur nuwun. Pak Ustaz, saya kira cukup. Oh, cukup. Matur nuwun. Gemeter kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tola'al badru alaina min sadi ya dilwada wajaba syukru alaina ada'anillahida. Matur nuwun. Rezekine siji. Tapi kebangetan iki Pak anu kuwi. Gering rampung natok ndadak dipindah. Monggo. Ya. Dari bongkote tat. Sing paling angel tat terakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Kristina, putri dari Bapak Mutas Ibu Siti Rosilawati. Ya, monggo Bapak Ibunya. Pun siap ya.
Monggo untuk mendampingi putrinya. Antanu sukhatul akwat Ika sukhatul rahmat Wajamah suaral Quran Bismillah Allah Allah Bismillah. Oke, terima kasih. Luar biasa nggih. Semuanya pertanyaan bisa semuanya. Ini mumpung sing terakhir sing tangkon sinten iki. Gilir saja ini. Semoga pertanyaannya yang sulit-sulit. Urut baik iki, diurut aja ya. Ya, coba Ustadz dari pojok Ustadz Nur Salim dari Pulosari. Monggo Ustadz. Satu pertanyaan tapi yang langsung yang berbobot saja ya. Sing karyonge mandan-mandan. Monggo Ustadz Nur Salim. Moga jantar salim. Ya, langsung saja. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung berarti akhir surah Al-Qadar. Akhir surat Al-Qadar. Nah, suratnya dulu coba dibaca. Dari awal. Sebentar, bacakan. ketemu Pak, sebentar. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk semangat. Terus selanjutnya, lanjutkan surat berikutnya. Surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Nggih, cukup riyen. Ya. Alhamdulillah. Leres Ustaz. Leres mboten nggih, adose. Kula malah kesupen iki. Karena saking bodoh saget-saget niku sih nggih. Iya, tapi luar biasa nggih. Luar biasa. Mantap. Ya. Tepuk tangan yang boleh ya. Karena bener ya. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Ya, Ustaz Nuroin, monggo Ustaz. Sing lebih sulit lagi, yang lebih sulit lagi. Hukum roh. Hukum roh. Hukum roh. Lebih dekat. Hukum roh dibagi dua, roh tafim dan roh tarkik. Ya. Dibaca tafim, roh fata, roh fata dan roh luma, roh luma dan roh hidup huruf mati. Selainnya yang sebelumnya ada fata dan atau dan luma dibaca wakaf. Roh sukun didahului fata roh luma, roh sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Roh sukun didahului kasroh bertemu huruf istilah. Huruf istilah ada tujuh. Khosobo tobo win kof. Contoh robbana khairu ruwaida kabir syah alfa. Luar biasa, tepuk tangan, mantap sekali. Ya, selanjutnya Ustadz Nahoi. Sekalian pegang mic sekalian. Lama benar. Monggo Ustaz. Monggo. Iya. Coba. Untuk terakhir saya minta nama dulu lagi di tadi ya, orang jelas. Namanya Mbak? Safira Kristina. Safira. Bapaké namanya sinten nggih? Muhtas. Muhtas. Kalau kulo niku kulo kayonge kenal kali bapaké jenengan ya. Tapi kan itu bentul ya jangan-jangan nih ibune nyambut. Sinten niku sing dampingi bapakne jenengan kan mboten wonten. Lilike. Ya, tanglet ibune, Bu. Urun ganti bapak. Mboten nggih, mboten. Mboten, mboten nggih. Lahir jenengan nek salat saderenge salat niku napa riyin? Sing jelas. Saderenge sanggan salat napa? Wudhu. Ya. Nah, jenengan pun biasa wudhu. Coba doa setelah wudhu. Oke, doa setelah wudhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatuhirin wa ja'alni min ibadikal solehin. 100 luar biasa, tepuk tangan, mantap sekali. Bon, cukup ya, oh, okay. Bon.
Alhamdulillah spesial Romo Kiai Musinin. Oh, Pak Kiai dulu. Oke, Pak Kiai monggo. Monggo. Monggo Romo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi kula nyuwun anu keterangan kados pundi doanipun tiyang badhe mlebet wonten dalem teng wisi teng dalem masuk rumah nang omah. Oh, masuk rumah. Oh nggih, doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan, mantap sekali. Nambah Pak Yai, nambah cukup? Cekap, satu lagi. Sama cekap. Oh cekap, oh iya Pak Yai monggo, Pak Yai Musinin nambah satu lagi. Ya ben Ustaz Hasan mboten keringeten ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula nderek dateng Romo Kiai Sun Haji. Pertanyaane kula tulung dipun wausaken doa medal saking masjid. Ah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li gunubi wa tahli abwa bafawlik. Luar biasa, tartil sekali, tepuk tangan. Alhamdulillah, monggo Romo Kiai. Lanjut, terus. Lanjut. Pak Soting, geser sedikit. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kula niku gampil sangat. Tapi sejak lama dari tahun ke tahun belum pernah ditanyakan. Iya, coba Pak Yai. Nah, kita sudah maklum, sudah paham bahwa kalau mau makan, mau minum mesti membaca doa Allahumma barik lana fima rizqana wa qina adzabannar. Betul? Oke, ya. Tapi saya pertanyaannya begini. Ada orang mau makan langsung saja makan. Wes. Minum juga gerak-gerak-gerak-gerak. Iya. Setelah di perjalanan atau di pertengahan makan, dia ingat, wah, aku belum berdoa. Aku dirundung lagi mau ya. Coba dongannya primen atau bagaimana doanya orang yang telah lupa tadi. Silakan. Doa kelalen. Doa kelalen. Kayong di TPQ diajari doa kelalen, betul Ustaz? Betul ya, belum. Belum pernah. Belum diajari doa kelalen di TPQ, belum ada. Pangapunten. Kalau begitu ini langsung pada guru-gurunya. Saya mohon ini diajarkan. Oh nggih, insyaallah. Ya, insyaallah. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya kelalen itu ada doanya Pak Kyai nggih. Oh nggih. Ya, nanti ada. Insyaallah ada. Ya. Itu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Oh nggih. Lah, jebule cedhitik banget, enteng jebule ya. Ah, insyaallah 5 detik bisa anak-anak di TPQ insyaallah. Saya belum pernah mendengar ini. Kita coba. Terima kasih. Untuk Romo Kiai, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi untuk Pak Kiai, satu lagi. Monggo. Ben marem. Matur nuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan sedikit ayat ya. Iya. Yang biasa ada di dalam tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayatnya gampang teman. Wa amana ta'ifan. Yang saya tanyakan, coba sebutkan bacaan-bacaan yang ada dalam wa amanat ta'ifah. Ya, konsentrasi, ya. Dibayangkan. Sekarang urai tajwidnya. Maka bi'i. Oh, itu kayak yang panjang tadi. Panjang Ustaz ya? Panjang. Ya. Oh, i. Mat wajib tasir. Terus terakhir ta'ifah gitu ya. Ya cukup satu pelajaran saja. Apa tadi? Moga-moga nggih. Matobi.
Thaifah tadi. Mat lebih dekat. Mat wajib muktasil. Terus Pak Yai? Mat wajib muktasil. Luar biasa. Luar biasa. Ya, apa yang dinamakan majid muktasil? Boleh kan? Yang dinamakan mat wajib muktasil ialah matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat dan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh ja'a liku ana nida'a nisa ana 100. Luar biasa, mantap sekali ya Allah. Ustaz Agus, ada yang kesilep itu, orangnya enggak ada loh, ini suara doang. Gimana? Wah, lakai nang bon belum. Nanti wonge. Itu orean. Tajwid pada wa'a manabbu ifa. Itu yang disebut hanya mad wajib mutasil. Wa'amat tobinya tadi satu padahal ya. Padahal satunya ada lah. Sebelumnya ada lagi. Wa'am, oh ya, tadi ulangi. Wa'a manabbu. Oh iya. Coba. Ulangi jadi. Yang pertama wa'a manabbu. Tadi yang pertama wa'a sebelum mad wajib mutasil. Ada dua pelajaran berarti ya. Wa'a wa'a bertemu mim mat. Tadi udah diucapkan sebetulnya Dad. Iya. Oh ya, a-nya itu maksudnya. Wa'a. Oh, hanya dulu bukan matobi tadi ya. Iya kan ya. Hanya tadi. A mana? Iya, tadi bukan mat. Tadi yang diurai tadi wa'a manab. Malazim mutajanisain. Mutajanisain dari tajwid. Ya terserah Ustaz Agus yang lebih teliti tidak. Ya apa yang benar? Ayo ingat. Ya masih satu benar, masih satu. Wa'a. Katamane bayare larang lho kan kaya kelalen. Isin apa? Ayo. Mat. Panjang itu. Saya ulang wa'a ma wa'a ma wa'a ma. A-nya loh. A-nya namanya mat apa? Matobi'i. Leres Ustaz. Kayaknya urung tahu urungu. Urung tahu urungu. Tahu urungu. Iya. A. A-nya. A-I-U. A-I-U. Mat badal. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap sekali. Iya. Ya makasih Mas Agus. Iya, lihatnya karena. Teruskan Ustaz. Iya. Orang doang udah kangen. Berarti kan ini sudah 1,5 tahun gak ketemu Ustaz Agus. Mah bicara yang lebih banyak situ. Iya. Iya maaf. Tadi karena apa? Ya. Untuk mat apa tadi? Mat apa ya? Mat badalnya kesulitnya. Iya. Karena apa? Anak ini enggak lihat hurufnya, maaf ya. Jadi kita perlu maklum ya untuk anak. Masa hebatnya anak ini lihat bayangan saja sudah bisa ngurai. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap sekali, mantap sekali. Ya Allah. Aduh, tadi saya kemutan majreha. Bacaan imalah. Apa? Majreha. Bacaan imalah. Imalah ialah memberikan penyifatah pada kasroh terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Jamiyun. Jamiyun namanya bacaan tazil. Tazil ialah meringankan penyamzah yang kedua terdapat di surat 41 Fusilat ayat 44 juz 26. Kalabal wona. Kalabal rona namanya bacaan sakta. Sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas terdapat di surat 83 atau fif ayat ayatnya. Ah luar biasa, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayatnya lupa, ayatnya mantap sekali ya Allah. Kiranya cukup ya. Pripun, udah puas? Puas ya? Oke, alhamdulillah. Minta hadiah sama paman atau pamin? Paman ya. Minta hadiah sama paman? Berapa hadiahnya? Oh, alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita karena anak yang terakhir, ini kita minta keberkahan dari anak ini yang khotmil Quran. Coba kita semua doakan untuk semuanya. Bisa ya? Doa sapu jagat. Selamat dunia akhirat, supaya kita selamat dunia akhirat ya. Moga kita mengamini bersama. Moga, a'udzu. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, luar biasa sekali anak-anak TBQ. Semoga lebih maju lagi, lebih berkembang, meskipun kita anak-anak ini istirahat 3 bulan tapi tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Luar biasa, tepuk tangan semuanya untuk Ananda. Terima kasih. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik salam. Assalamualaikum. Ya asyikal Mustafa, abshir minayil muna. Ya asyikal Mustafa, abshir dengan wisuda.